Untuk meningkatkan ketakwaan, warga binaan rumah tahanan Kabupaten Kudus mengikuti pesantren kilat dan kataman Al-Quran. Memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini, para tahanan menargetkan bisa khatam Al-Quran hingga 4 kali. Suara lantunan ayat suci Al-Quran menggema sepanjang bulan Ramadan di rumah tahanan kelas 2B Kudus. Mereka bergantian membaca Al-Quran siang dan malam demi mencapai target khatam 4 hingga 5 kali selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan ini, pembinaan ketakwaan para warga binaan yang pernah tersandung masalah hukum ditingkatkan. Tak hanya menghatamkan Al-Quran, sebagian warga binaan mengikuti pesantren kilat, hasil kerjasama dengan Kemenag Kudus. Di rumah sih, ya Masya Allah sih belum, karena di rumah sama di sini beda. Kalau di rumah kan kita lebih sibuk sama yang namanya hal duniawi. Kalau kita di dalam penjara kayak gini kan kita dijauhkan sama yang namanya kemaksiatan, dari yang namanya kebatilan. Kita di sini disibukkan sama yang namanya agama, yang namanya kita disibukkan sama yang namanya kejiwaan dan kerohanian kita. Kegiatan pesantren kilat di rutan sangat dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kegiatan rohani ini juga menjadi benteng agar saat kembali bermasyarakat, mereka tidak tergoda dengan ajakan berbuat kejahatan. Oleh adanya kegiatan-kegiatan tersebut, ya harapan kita sebagai pembina di sini, ya dengan adanya pembekalan atau pembinaan keagamaan yang kita laksanakan di rutan ini, semoga menambah mempertebal keimanan dan juga sebagai benteng para warga binaan setelah kembali ke masyarakat. Selain siraman rohani dan khataman Al-Quran yang dilakukan siang dan malam, bagi warga binaan yang tidak bisa membaca Al-Quran juga bisa diajarkan baca tulis Al-Quran oleh mahasiswa IAIN Kudus. Harapannya setelah mereka menjalani hukuman di penjara, para warga binaan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Henry Agustal melaporkan untuk NET.